Lock. Unlock. Start. Assalamualaikum. So hari ni aku nak pasang alarm sistem dekat motor Y-Suku. Alarm ni dia bestnya dia ada auto start. Jom kita tengok apa kat dalam ni. So apa yang dia bagi dalam ni, dia punya kotak alarm. Lepas tu dia bagi ni siren. Ni siren, harness dia, soket, okay. Remote lagi dua, dengan lagi satu dia punya manual. Aku tak nak pasang, ni first time pasang. Jomlah kita tengok jadi tak jadi. So korang akan dapat 5 barang bila korang beli alarm ni. Kotak alarm, remote 2, speaker siren 1 dengan harness 1. So 1, 2, 3, 4, 5. Mula korang kena buka dulu cover set tu. Cover set kiri kanan dengan buka. So aku nak buat wiring. Kebanyakan wiring ni kat dalam ni ya. Nampak dekat kotak alam ni dia ada soket ni kan. Soket ni kau pasangkan dengan soket yang wire banyak ni. Ni kau masukkan ni. Ada lubang atas ni, masukkan. Settle. Okey. Dan ni kita nak sambung wire dulu. Kita ambil wire, dua wire dulu. Wire hitam. Wire hitam dengan wire merah. Hitam merah. Hitam kita nak pergi ke terminal negatif motor, merah kita nak pergi ke terminal positif motor. Okey, cuma yang untuk wire merah ni aku akan tambahkan fuse lah. Sebenarnya tak payah pun tak apa, tapi untuk langkah keselamatan aku akan tambahkan fuse kat sini guys. Untuk penyambungan wire ni aku akan gunakan clip ni. Clip ni kau boleh beli dekat mana-mana kedai elektrik. So hati merah kita akan pergi ke sini lah, merah. Okay, yang hitam kita gigi ke hitam. So merah ni aku gunakan HM tube. Kalau korang tak ada boleh gunakan wire tape macam biasa. Okay. So aku anggarkan kat sini lah. Aku nak potong, saya nak tambah apa, fuse. Okay guys, jadinya nampak tak wire merah hitam ni. Okay, dua wire ni kan, merah ni aku akan pergi fuse macam ni, nampak ni masuk fuse daripada sini, pergi fuse, fuse pergi ke bateri. Nanti bateri ni pun aku buat macam ni untuk lebih kemas lah. Nak pasang kat bateri nanti, sama juga dengan hitam. Hitam pun aku buat macam ni. So nanti kita pasang kat bateri, dia nampak lebih kemas. Sekarang kita nak sambung ke terminal bateri. Yang merah pergi ke merah, yang hitam pergi ke hitam. Kita pasang hitam pula. Settle, kita pasang wire bateri. Hitam ke hitam, merah ke merah. Untuk wire bateri ni, okay, aku nak balut sikit lah dengan apa ni, cloth stick ni. Ini kain. So nak nampak dia lagi kemas.
Okey, terpulang pada korang, ikut kreativiti korang. Korang tak nak balik pun boleh, tapi korang nak dapat emas, aku balut dah. Jadi dia dapat lebih kemas sebab ni, bukan kemas. So untuk fuse ni kita sembunyikan bawah ni. Okay. Okay, sebelum tu fuse ni aku nak balut sekali. Aku nak balut tak? Kukul kena air tu kan, so aku balut dulu. Fuse ni aku saja tambah, so in case kalau apa-apa kod ada short kan, kalau lah kita akan fuse akan putus dulu. Ok, simpan fuse ni dalam ni. Ok, so wire ni dah settle. Ok, untuk soket ni pula, kau pasang soket ni. Ok, dia ada dua soket kan, satu ni, satu ni. Ok, untuk soket yang ni, ni untuk siren tau, kau sambung ni. Sebenarnya alam ni dah ada function dah. Kalau korang dah install dekat bateri, so korang dah boleh try untuk alam saja, eh, untuk alam saja. Okey, buat kita try sekali. Okey, so settle pasang bateri dengan wire speaker. Sekarang ni untuk next wire, kita nak ambil wire kuning pula. Wire kuning ni wire signal. Kita pakai wire lain dulu. Wire kuning ni dua. So wire signal ni satu aku nak buat kat belakang, satu ke depan. Saya dia bagi dua. Kalau buat dua-dua ke belakang, nanti sampu signal depan tak hidup. So aku pecah kedua. Jadinya satu wire ni pergi dua signal. Dua signal kiri kanan belakang, yang ni kiri kanan depan. Yang ni satu aku nak tak dekat signal belakang. Signal belakang kat mana ni ha? Boleh nampak ni. Satu sini wire coklat, satu sini wire biru, wire signal, satu lagi ni wire coklat. So korang connectkan. So satu wire ni pukul connectkan untuk dua lah. So wire tak cukup panjang, aku kena gunakan wire tambahan lah, untuk dari sini ke sini. Ni aku wire tambahan, eh, wire tambahan sebab aku nak sambung ke signal lagi sebelah. So aku sambung dengan wire tambahan. So kuning nanti masuk dekat ni coklat. Okay, yang coklat nanti aku pergi kan sebelah sana. Alright, dah sambung, kita kasih palut. So wire lagi satu ni yang kita dah sambung ni tadi. Okay, kita nak pergi ke sini. Kau masuk ke dalam ni. Settle. Sekarang kita try hidup kat sini. Okay, so signal belakang dah siap. So kita buat signal depan pula. Jadi wire kuning lagi satu ni aku akan pergi ke signal depan. So wire ni pendek, kita sambung dulu. Kau kena ada extra wire. Okay, kita akan sambung wire, akan kena pergi ke signal hadapan. Kita sambung dulu wire ni sebab dia pendek.
siap sambung. Korang balut lah pakai heat shrink atau pakai wire tip. Sekarang kita nak bawa wire ni pergi ke hadapan, signal hadapan. Korang dah cable tight sini, cable tight sini. Okay. Jangan tegang sangat lah. Tegang takut putus di sebelah dalam. So, kita bawa benda ni pergi ke hadapan. Okay. Kita nak sambungkan ke wire signal. Ni dah keluar sini. Okay. Aku nak sambungkan ke wire signal. Wire signal ni eh. Wire coklat. Kita sambung kat sini satu. Nanti satu lagi kita tarik pergi ke sana pula. Aku potong sikit cover dia ni. Nak mudahkan aku sambung wire. Okay. Biasanya kau kena balut lah. Okay. Kita dah selesai yang sebelah kiri. Kita nak bawa wire ni ke sebelah kanan. So yang wire lebihan ni kau kena kemaskan lah. Okay, untuk wire signal ini aku dah tarik tadi dari sebelah. Okay, tarik dari sebelah pergi ke wire signal ni, wire hijau. Kita kucik cantik, potong, kita sambung. Okay, dah siap. Kita balut dulu. Sekarang kita try lampu signal depan. Menyala mak ni depan dan belakang, menyala kedua-duanya. Settle untuk wire signal. Next, untuk wire kelabu. Wire kelabu kita akan sambung ke wire pink ni. Kita cantumkan. Kita koyakkan sikit. Kita sambungkan dengan yang warna kelabu. Sambungkan balik soket ni. Tak payah buka pun tak apa soket ni. Jadi aku buka. So sambung balik soket ni. Settle. Jadi kita tinggal 3 wire je kat sini. Okay. Biru, pink, oren. Pink ni abaikan. Pink kita tak pakai. So oren ni, kita oren ni kita nak buat ke depan. Ke wire kunci. Okay, kita settle wire oren dulu. Pink dengan biru ni kita abaikan dulu. Okay. Oren ni tak sampai. So aku akan sambung wire lain lah. Tarik pergi ke switch depan. Kita sambung dulu wire oren ni dengan wire tambahan. Okay, dah siap.
sambung wire oren, aku sambung wire merah eh. So kita kena bawa benda ke depan. Sekarang aku dah tarik wire merah ni ke sini, ikut laluan belakang tadi. So aku dah keluar kat sini. Sekarang korang kena sambungkan wire ni pergi ke mana? Sekarang apa yang korang kena buat? Korang kena sambung wire ni pergi ke wire ni. Nampak tak wire ni? Ada dua wire hitam ni, korang cabut salah satu. Okay, sambungkan dalam ni. Lepas tu korang sambungkan balik ke dalam ni. Okay. Siap. Tu korang kena kemaskan lah wire yang kat sini. Kalau nak cable tie boleh, ikut atas kreativiti masing-masing. So, aku rasa aku nak cable tie kat sini. Sekarang kita nak buat wire untuk pergi ke starter, wire biru ni. Aku tadi try pergi ke starter tapi tu nak hidup, maknanya dia kena kat relay. So apa yang korang buat, wire biru ni korang boleh pergi ke relay eh. Ni relay, aku boleh relay ni. So wire biru ni pergi ke kaki nombor 86. Korang tengok kat sini kedudukan dia, ni lah kaki ni. Kalau korang nak senang, okay, kalau korang nak senang, korang beli dia punya soket. Soket ni nanti korang masuk yang macam ni, pasang. Okay, pasang macam ni, cucuk. So bila ada soket ni, dia ada wire, warna wire, senang korang nak follow. Okay, sekarang ni yang wire biru daripada alam ni pergi ke 86. 86 maknanya 86 warna, kalau aku masuk sini 86 warna apa? Warna hitam. Biru kita pergi warna hitam, pergi ke 86. Tangki minyak. Okay, settle. Settle wire 86 tadi. So kita buat wire 87 pula. Ni 86, ni 87. Okay, kalau kita pasang soket 86 hitam pergi ke biru tadi, 87 kuning. Kuning ni kita pergi ke wire biru putih starter. Okay, sekarang ni ni nak pergi ke sini. Jadi kita sambungkan lah wire kuning ni. So ada pendek, so aku akan extend wire ni dekat wire lain. Sekarang wire ni pergi ke wire starter biru putih. Wire aku sambung tadi tu 87 pergi ke sini. So dah settle lah, balut dulu wire ni, make sure ketat eh. Pasang balik lah cover dia. Kita dah settle wire 86. Okay, biru pergi 86. Okay, yang 87 pergi ke starter. Aku ulang balik, 86 pergi ke biru alam ni tadi. Daripada biru alam masuk ke 86. Okay, 87 pergi ke starter. So ada dua pin ni, pin tengah ni korang abaikan. Pin 85 dengan 30 ni korang sekalikan pergi ke body. So kalau korang pakai soket, okay, kalau korang pakai soket, aku tunjuk lagi sekali. Wire biru ni, wire biru alam, korang pergi ke hitam, which is 86. Okay, wire kuning ni korang pergi ke starter. So wire biru dengan merah ni korang sekalikan pergi ke body. Body korang ikat kat mana? Screw mana, mana lah yang terdekat untuk grounding. Okay, jadinya dua wire biru merah ni korang sekalikan masuk kat sini lah. Aku akan masuk kat sini. So aku akan sekalikan ni. Okay, sekalikan ikat kat sini. Wire 2 ni sekalikan pergi ke body.
kita buka. Kita buka dulu. Lepas tu kau masukkan balik. Ikat semula skru pergi ke bodi. Okay, sekarang dah siap, dah ketat, relay dah pasang. Sekarang kita nak try. Kita ambil kunci. Kita try lock dulu. Boleh lock, kita unlock. Kita unlock, nak start kena tekan ni 2 kali. Alhamdulillah, hidup guys. Tadi aku try tak pakai relay, tak boleh. Dia kena pakai relay. Sebab tak cukup kuat untuk nak hidupkan starter. Kalau korang nak tutup engine, tekan yang atas ni, butang nombor 2. Mati. Okay, lagi sekali. Kita tekan ni. Okay, hidup guys. Jadi kita dah settle, dah settle pasang semua. Kita nak try function alarm dia. So kita lock. Okay, dia sensitif sikit. Bukan sensitif sikit, memang sensitif. Kalau kita ketuk sikit, dia akan. Okay. Bingit guys, bingit gila. Okay, sekarang dah settle semua, kita nak kemaskan, pasang balik cover set. Jadi wire pink ni korang abaikan, abaikan. Okay, untuk dunia siren aku tak kat sini. Sini tempat yang aku rasa yang sesuai. Dan kita sembunyi sikit lah. Kalau aku tak bawa seat, macam tak muat. So ikut kreativiti korang lah, letak mana. Okay, so soket dia sambung balik macam biasa. Dah settle, yang korang kena buat adalah kemaskan wiring. So wire ni semua relay aku tak bawa ni. Wire ni korang kemas lah, ikut korang punya kreativiti nak kemas macam mana. Okay, lepas tu pasang balik cover set macam biasa. Okay, kita dah siap pasang alarm auto start dekat motor Y suku. Sekarang kita nak cuba lock. Kita dah lock, kita nak try start. Kita start pakai kunci biasa. Boleh tak? Tak on eh. Tak boleh guys, tak boleh. Tak boleh guys. Dia terus bunyi alam. Delay sekali nak kita on je. Tak boleh. So kita kena unlock dulu baru boleh on macam biasa. Okey, on macam biasa dan start macam biasa. So macam itulah cara pasang auto start alarm dekat motor Yamaha Y15. Kalau korang ada sebarang komen, tak faham, soalan, boleh komen ke bawah. Kalau korang ada sebarang idea ataupun sebarang feedback, korang boleh juga komen ke bawah. So mana tahu boleh jadi idea lepas ni untuk aku punya content YouTube. Jumpa lagi guys. Assalamualaikum. Thank you for watching. Okay, kita try lagi sekali. Lock. Unlock. Start.